Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nordiana, penyampai Komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Ipoh pernah digelar bandar mati kerana tiada lagi aktiviti yang sesuai selepas waktu pejabat. Dahulunya, aktiviti malam di Ipoh selalu dikaitkan dengan aktiviti gelap. Tidak banyak yang boleh dilakukan bersama keluarga di bandar ini selepas matahari terbenam. Tetapi, pelbagai usaha telah diambil bagi mengubah persepsi negatif itu, khususnya oleh Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Ipoh bagi menceriakan suasana malam di bandaraya itu. Selepas ini, bandaraya Ipoh akan dilimpahi cahaya dan diiringi bunyi. Light and Sound Show ini merupakan projek terbaru bagi menghidupkan suasana malam di bandaraya ini. Projek usahasama pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara dan MBI itu kini di peringkat akhir kajian dan dijangka selesai menjelang hujung tahun ini. Dan kita akan wujudkan Padang Ipoh ini sebagai satu tempat atau produk pelancongan yang akan ada aksinya pada waktu malam. Kita yakin dengan adanya program Light and Sound Show Padang Ipoh, dan juga kita akan manfaatkan di sekitar jalan-jalan di kawasan Padang Ipoh sini untuk program bazar, untuk festival dan sebagainya. Saya yakin menjelang tahun ini, hujung tahun ini, kita akan ada lebih banyak lagi program yang akan wujud di Ipoh. Sementara itu, MBI juga turut dibantu pensyarah dan penuntut politeknik Unku Omar bagi menceriakan lorong-lorong di bandaraya Ipoh dengan mural dan arca. Kita membantu MBI untuk menginapasti beberapa lorong-lorong yang apa dulunya diisytiharkan kurang selamat. Kita nak jadikan dia lorong-lorong yang selamat. Kita cantikkan kawasan-kawasan tersebut. Di mana apa kawasan-kawasan tersebut, kita akan lukis-lukis mural dan juga kita akan bina apa arca-arca supaya dijadikan produk pelancongan untuk Ipoh. Dan ini akan membantu khususnya Majlis Bandaraya Ipoh untuk menarik lebih ramai pelancong-pelancong ke datang ke Ipoh. Saya serta rakan-rakan politeknik yang lain telah menghasilkan satu mural iaitu berasaskan biji timah. So, tujuan kami membuat mural berasaskan biji timah adalah kerana Perak merupakan satu negeri yang kaya dengan biji timah pada satu masa dahulu, dan mungkin dengan mural ini pelancong-pelancong dapat mengetahui sejarah-sejarah Perak yang terdahulu yang kaya dengan biji timah. Imej negatif yang dikaitkan dengan Ipoh pasti akan terhapus dengan pelbagai usaha yang dilaksanakan bagi menceriakan suasana malamnya. Selepas ini, pastinya lebih banyak aktiviti dapat dilakukan bersama keluarga, biarpun selepas matahari terbenam. Kerjaya sebagai tukang jahit biasanya didominasi kaum wanita, sama ada secara kecil-kecilan ataupun sebagai sebuah perniagaan. Sebenarnya, bidang ini tidak terhad kepada wanita, tetapi boleh dikuasai siapa sahaja selagi ada minat dan kesabaran. Sebab itu sekarang, semakin ramai lelaki meminati bidang ini kerana sedar potensinya sebagai penjana pendapatan. Muhammad Ikwan Rusli antara yang membuktikan bahawa menjahit sebenarnya bukan sahaja untuk wanita. Sebaliknya, siapa sahaja boleh menguasai bidang jahitan. Selepas gagal menamatkan pengajian di sebuah institusi pengajian tinggi, Muhammad Ikwan memilih untuk asah kemahiran menggunakan gunting dan peralatan menjahit. Dibesarkan sebagai anak tukang jahit, juga menjadi pendorong kepada pemuda berusia 24 tahun ini meneruskan legasi keluarganya. Kita nak kerja, mestilah daripada minat kita, hobi kita. Jadi kalau kita dapat minat dengan kos yang kita ambil tu, dah jadi ke kalau kita nak kerja, nak teruskan pekerjaan tu? Sebenarnya, mula-mula saya masuk belajar tu, saya minat kos tu. Lepas tu bila saya praktikal, masuk kerja dalam bidang kerja tu dengan kerja 6 hari, pergi gelap, balik gelap. Macam saya tak ada life lah kerja tu. Jadi saya down lah akhirnya. Down untuk teruskan lagi. Sebagai penyambung legasi, minatnya beralih kepada bidang jahitan. Kerana suka melihat pakaian yang kemas dan cantik, dia nekat untuk mendalami ilmu itu dengan mengikuti kelas jahitan di Yayasan Pembangunan Keluarga pada 2017. Menurutnya,
Dia sudah mula berjinak dengan kain dan gunting pada usia 17 tahun bila dia mula membaiki baju kemejanya sendiri. Tanpa mengenal erti putus asa, anak sulung daripada 5 beradik ini terus berusaha sehingga baju yang ingin dibaikinya menepati citarasanya. Walaupun baru 2 tahun berkecimpung dalam bidang jahitan, namun anak kelahiran Kuala Terengganu ini melihat bidang tersebut lebih berpotensi serta mampu memberikan sumber pendapatan yang kukuh baginya. Bidang jahitan ni boleh pergi jauh sebab dia panggil apa ni? Kalau orang tu kata dok mutuh benda ni. Kena tak habis lah. Orang akan buat baju, buat baju akan datang, akan buat lagi, akan buat lagi. Macam kedai makan ke lah. Secara purata, Muhammad Ikhwan mampu meraih pendapatan bulanan sebanyak RM3,000. Ia juga mampu mencecah RM10,000 setiap kali tiba musim perayaan. Kini anak muda itu juga dapat berbangga apabila menghasilkan idea dan kreativitinya sendiri. Batik canting Kelantan adalah antara penghias arena fesyen negara. Batik sutera dan kaftan batik adalah antara yang terus mendapat permintaan peminat tempatan dan luar negeri itu. Batik lukisan tangan ini juga masih mampu bertahan walaupun batik moden yang menggunakan teknologi cetakan atau sarang ukiran sudah membanjiri pasaran. Tetapi, cabaran utama batik canting adalah untuk terus pertahankan pengeluarannya. Batik lukis yang menggunakan lilin bagi membentuk corak ini kini berdepan kekurangan pewaris seni canting. Puncanya kerana generasi muda kini tidak minat untuk mencanting kerana upah yang murah serta lebih suka menceburi bidang kerja yang sesuai dengan selera mereka. Kini hanya tinggal pencanting veteran yang terus berkarya di atas layan kain bagi memenuhi permintaan pelanggan. Sabariah Yusuf, 51 tahun, yang sudah lebih 25 tahun berkecimpung dalam industri pembuatan batik mengakui ketiadaan pencanting pelapis akan menyebabkan industri ini berkubur. Bodoh malah. Dia malah. Nah, tak minat. Kalau ajar yang awal tu, dia tak minat lah. Nah, dulu mudah. Dia suka, suka noki. Karena ni budak suka main telefon apa. Duk main gitu. Kurang eh. Tak minat. Nyanyo kau duk buduk. Hak kita ni nyati rumah lah 5 orang ni orang kita ni. Dulu 30. Di PCB ni tak ramah mana sebab jaga tu. Kau budak-budak ni ke jaga minat. Patik. Tinggal orang lama lah. Kau baru ni memang jaga. Jika dulu, jumlah pengeluaran batik kaftan dan kain pasang mampu mencecah sehingga 100 helai sehari. Tetapi sekarang, jumlah itu berkurangan kepada 50 helai sehari. Masalah kekurangan pencanting baru ini dijangka semakin parah dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Jika ini berlaku, seni batik canting akan hilang dan diganti dengan batik cetak biarpun nilai seninya tidak setanding. Kesenian. Ya memang kesenian. Tak juga. Tak juga. Ya ada minat, ya ada minat. Bakat tu belajar apa ataupun mari sendiri. Bakat belajar. Mari sendiri tak ada, tak. Belajar tu. Tak sampai sebulan. Ya pandai asah mula-mula tak apa. Sama seperti perusahaan tradisional yang lain, seni mencanting perlukan waris untuk meneruskan kesinambungannya. Seni ini mampu dipelajari, tetapi ia perlu disekalikan dengan minat dan perasaan bagi menghasilkan lakaran yang berkualiti. Namun mungkin juga sudah sampai masanya upah kepada para pencanting ini ditingkatkan berbanding sekarang. Pencanting batik dibayar antara RM15 hingga RM18 selai kain pasang. Dan seorang pencanting pula mampu menyiapkan antara 3 hingga 5 helai kain pasang sehari. Bagi yang memandu kereta, pasti pernah nampak sampah dicampak keluar melalui tingkap kereta.
Ini adalah satu perbuatan yang sangat tidak bertanggungjawab kerana jalan raya bukanlah tempat untuk membuang sampah. Sebab tidak tahan melihat sikap tidak bertanggungjawab pemandu dan pengguna jalan raya ini, pelajar sarjana muda pentadbiran perniagaan eksekutif Universiti Kebangsaan Malaysia anjur kempen Satu Kereta, Satu Bekas Sampah. Semuanya bagi meningkatkan kesedaran sivik dalam kalangan pemandu dan pengguna jalan raya. Kempen ini berlangsung di Stesen Minyak Petronas, Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Kempen yang turut mendapat tajaan beberapa pihak ini dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Ramal, Mazwan Johar. Melalui kempen ini, pengguna jalan raya akan diberi satu bekas sampah untuk ditempatkan di dalam kereta masing-masing. Ia dijadikan kegunaan sementara sebelum sampah yang ada dibuang ke tempat sepatutnya. Ini dapat membantu mengelak pengguna jalan raya untuk jadikan jalan atau pinggiran jalan sebagai tempat membuang sampah. Pengarah projek Harman Muhammad Mukhtar berkata, pemilihan kempen Satu Kereta Satu Bekas Sampah dibuat sebab masalah pembuangan sampah merata-rata dari dalam kereta semakin menjadi-jadi. Tabiat buruk ini makin ketara tiap kali tiba musim perayaan. Jadi, kempen sebegini mampu beri kesedaran kepada masyarakat tentang keperluan untuk mengurus sampah mereka dengan bijak. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Siti Noriana, jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam hormat.